Kami ingin konfirmasi lagi ulang, tadi sebenarnya Pak Latif Usman sempat ke lokasi itu dan juga mengatakan pada tim kami bahwa korban adalah 10 dan ini masih bisa bertambah. Kami ingin mengkonfirmasi lagi lebih detail, korban sebenarnya ada berapa Pak yang meninggal dunia, baik itu yang luka-luka dan totalnya berapa? Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan pihak tenaga dokter yang memang merupakan rekan kerja kami yang ada di RSPAD Bekasi, itu kurang lebih yang meninggal 8 orang. Sementara yang di rumah sakit Ananda itu 3 orang, jadi jumlahnya 11 orang. Adapun Bapak Dir tadi memberikan informasi 10 orang itu memang masih pada posisi itu, tetapi kelanjutannya ada kejadian kembali yang akhirnya terjadi tambah lagi 1 orang, 11 orang. Berarti terkonfirmasi bahwa 11 orang meninggal dunia. Kalau untuk korban yang luka-luka sampai dengan saat ini berapa data yang sudah terkumpulkan? Tadi terdeteksi baru kurang lebih 20 korban luka-luka, sementara masih berada di 2 rumah sakit tersebut. Artinya ada 31 di mana 11 meninggal dunia dan 20 dalam keadaan luka-luka, Pak ya? Betul. Ya.